Halo girl. Halo boy deh. Halo semuanya. Belum nih nonton. Mari kita ngapain? Jadi guys, kamu udah cuci kaki belum? Belum. Makanya ini kesini nih. Alia. Udah tadi kan naikin kaki. Yaudah ya gue sih bro. Nih, pegang dulu, Nin. Ayo mau cuci kaki. Yu juga, gak boleh harus barengan ya, kan. Tapi belum... Yu tidur di kasur ayo. Ya udah kan badan doang, kaki kan gak kotor. It's fine. It's love. It's love shot. Na 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 na. Alia lagi. Alia lagi cuci kaki. Cuci-cuci kaki, cuci-cuci tangan, cuci-cuci matamu. Weh, salah juga, weh. Cuci. Alia salah buka shower, guys. Dia malah buka shower yang atas, bukan shower yang buat. Sudah. Di. Tadu. 1 menit. Aku sampai 2238 aku pengen bajak show, bukan IDN live-nya Alia. Guys. Guys. Yuk ngetik apa itu? Apaan sih? Enggak, hai doang. You pin. Yes. Cause kalau enggak digituin komennya enggak keluar. Oh iya kah? Yes. I'm so smart, bro. Wah. Cause lucu. You foto I. Iya. I'm your biggest fan, bro. I'm your photo. Wow. I'm your paparazzi. Oh I my god, kelawar. So sweet itu. Kelawar. Ibu belum 2238 belum. Makasih Kak Robid. Kak sapa aku dong. Hai Kianu. Is that Kianu? Yes, it's me Anin. Tapi Alianya ada di sini, guys. Tadi dia habis cuci kaki loh, guys. Kenapa aku tiba-tiba ke Jawa loh? Aku kenapa medok-medok. Medok-medok. Ada Cisani enggak? Cisani sudah di kamar. Udah enggak sih, Bu? Oh iya udah 2238, guys. Bye guys. Aku nanti juga mau IDN live, guys. Bye bye. Dia promote IDN-nya. Saat tuh katanya live sendiri nih. Tahu nih Anin, guys. Anin memperlama live dia, guys. Enggak, kalian. Marah-marah mulu. Iya, aku pengen. I'm so happy. Thank you, Bali. Why are you so happy? Woi. Oh iya, enggak. Awas ya, enggak tahu. Ya. Happy. Oke. Woi bro. Itu ya di situ ya. Usir lah. Usir. Enggak. Siapa yang usir? Setlist lagu Aita Kata terfavorit. Setlist Aita Kata terfavorit, maksudnya lagu favorit ya. Mungkin dia suka, dia favoritnya setlist Aita Kata kali ya. Gimana guys? Gimana guys Aita Kata? Makasih ya Kak Meda. Yes girl. Seru gak? Seru. Aku mau tinggal di Bali aja boleh gak sih? Please, tinggal. Oh, tinggal? You want it to live in here? Why? See you, Vice. See you. Guys, oleh-oleh dari Bali tuh yang enak apa, guys? Makasih, Kak Natsir. Ya, pai lah. Of course lah. Kayak pai bosan gak sih? Pai mulu pasti. Gak dari Bali juga, pai dibeli sih. Makasih, Kak Natsir. Hah? Nggak dari Bali, semua pun kayak... Wah! Yurika milik kita, ini telah ku temukan. Aku lagi tiduran, jadinya aku miring. Miring aja lo guys. Kayak lebih aman miring. Aku jadi berpikir bahwa kamu aku tadi sumpah aku nggak bawa
cardigan sama sekali. Oh my guys, god. Alia pakai apa? Tabuk nih. Guys, aku kayak habis benerin aku habis membenarkan poni aku, tapi kayak ada yang pendek gitu kan, jadi kayak gitu. Habis membenarkan maksudnya gimana ya? Benerin poni itu, jadi kita tutup harding dulu ya, demam. Kita di sini aja. Itu guys. Malam. Lagu favorit di Tata itu lagu Glass No Love You sama Namida Nationan sih. Aku pengen banget bawain itu. Kayak seru gak sih? Gak ngantuk? Enggak. Ya. Hah? Where's my meeting? Di tas. Aku mau live di sini boleh? Di kasur yuk. Woy, kenapa baju gue dibuang-buang sama lu? Gak ada yang buang, Gin. Oke, jadi tadi dia pas yang kita pas yang aku ituin cok gitu, terus tiba-tiba jatuh. Apaan dah di apaan? Tadi kita mikir video yang oh. Kamu mau di mana sih, Bro? Lagi nyari tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman adalah pelukanku. Ezzy. Dia gila. Judgmental banget. Ya ampun. Berzanda loh. Apa selit? Aku dikasih cincin dari kakak-kakak yang ada di Bali. Kayak tadi dari fans yang ada di Bali, maksudnya guys, gitu. Lihat deh. So cute, thank you. Tapi gak tahu. Namanya Kak siapa, aku lupa. Maafin ya. Habis ini kita lihat namanya Kak siapa ya. Kedengaran. Chat aja tuh, ngetek di grup si Chelsea. Jadi aku tuh lagi IG and live loh. Ya udah di chat aja. Tanyain. Ha, emang Anin yang kepentok telinga Pokemon ya? Iya. Oh iya, yuk juga. Kalau Ai bukan kepentok sih, didorong tau gak sih? Yang pas, oh senangnya miliki perasaan ini. Terus kayak, kan aku sebelah-sebelahan banget kan. Terus dia ininya gede banget guys, tenaganya guys. Maksudnya gimana ya? Berat gitu kan. Jadi ya udah sih. Halo Kak Nay. Hai. Ah, Kak Abdul. Aku jadi berpikir bahwa kamu sungguh indah. Ada Slayer emang. Aku kan suka Slayer. Ih, why lo call? Kenapa sih harus telepon grup? Kamu sih ngirim fotonya kelamaan sih, jadi mereka pada nge-call grup. Iya. Maaf ya. Apaan sih mereka pada ngomongin apa sih? Ngomongin you. Aku bisa berenang lah. Bisa kok. Tau gak sih, tadi aku minjem kardigannya si Ellen. Tapi aku menyesal karena aku udah mempulangkannya. Karena aku mulu. Nih guys, jadi gak jadi. Kalian kesel gak sih kalau aku ngomong jadi gak jadi? Iya, Ellen juga kepentok Pokemon ya. Kejedot, kepentok. Sama. Aku enggak sih. Iya
soalnya dia kayak Ayu, aku juga mau ITNF, jadi maaf ya. Gak mau dimaafin. Ah. Why you like that, bro? Yu belum mampus make up loh, Anin. Dari jam 1. Dari jam 1 siang. Aku udah menghapus make up ini dari jam berapa sih? Jam 6. Lah, kamu emang udah hapus make up lagi? Enggak, tapi aku enggak pakai. Ya udah sama aja, itu namanya tetap bermake up, bermake up juga, you know. Noh. Wah, you so. Thank you, Kayon. Sumpah ya guys, kuku aku tuh udah pada patah, lihat deh. Kayak panjangnya udah enggak bener. Guys, selamat IDN live aku, guys. Aku live. Lihat kayak jelek banget. Aku pengen panjangin ulang. Karena kayak kamu pengen panjangin. Jelek ulang banget karena nyangkut waktu itu, kayak nyangkut di sevoku gitu. Terus dia kayak belum dibalas. Apaan belum dibalas? Airsoft. Terus gimana? I don't know. Dekat sini ada mall gak? Ada. Kamu ya, iya ya. Sepanjang tapi, jalan aku gak pernah lihat mall di sini. Yuk lihat jam. Sekarang udah jam berapa? Jam 22.47. Jam 22.47. Di sana masih 21.40. Iya, beda sejam. Terima kasih Kak. Suka medabu. Nih cincinnya nih. Aku suka banget tau cincin kayak gini. Aku pernah bikin tuh kan, tapi kayak si mutai-mutainya gitu tuh, ini namanya apaan sih, manik-maniknya itu tuh kayak yang lebih gede gitu loh. Jadi kayak apaan sih orang ngomong kayak nih kayak gini. Halo bu, halo. Ini tuh kayak bodoh. Kayak gini. Gimana? Kayak seperti ini. Supaya jempol aku beda sebelah guys, panjangnya guys. Jelek amai. Gimana Bali? Gimana orang Bali? Gimana orang Bali? Bali gimana? Gimana Tris Lungga? Pikachu-nya lucu amai. Aku mau pulang. Ih, kamu ngomong apa? Siapa dia? Kamu. Who are you? Oh. Emang you kira aku ngomong apa? Nggak bisa di-mute. Ayo, kamu udah lawan? Belum. Sudah, bro. Guys, tadi aku nyobain kayak makan gitu. Kayak roommate aku si Alia. Sambelnya enak banget. Itu kamu masih ada sambelnya. Udah basi kali deh, aku cobain pakai tempe tadi. Kayak sambelnya sambel jeruk nipis. Heji mana nih? Kayak itu suara Jen. Yuk dibilang suara Jen. Oma. Oh my god. Guys, nge-crack guys. Apanya? My makeup. Ya, lo udah berapa jam? Anin gak lapar kak, orang kita habis ini kok, habis mam, habis makan. Ya boleh ya, oke, see you. Guys, aku pengen nyari apaan ya yang bisa nutupin. Guys, jadi aku bisa apa aku akan memakai sweater yang semal kemarin kah? Biar kelihatan muka aku guys, karena aku kayak zoom banget kan. Anin, aku mau lihat belakang kamu. Mau ngambil sweater. Sebentar guys. Surabaya, saya lagi di Bali kak. Surabaya. Nah, lihat seperti ini aja. Jadi kan kayak aman BGT ya. Oke, mau keliatan muka aku juga aman. Oh iya guys, kamu pulang dari sini aku fancy loh. Oh iya. Kamu? Iya bukan. Emang besok tanggal berapa sih? 4. Oh iya, tanggal 4 ya, lupa aku. Terima kasih kak ya. Besok sekolah. Oh, Nin, yuk baik gak sama ay? Baik. Kerjain tugas ay. Oh tidak, tugas Alia ada berapa? Puluhan guys. Enggak, udah tinggal. Oh udah berkurang. Enggak, tapi seminggu kemarin aku belum mengerjakan. Sumpah guys, karena aku tuh kalau ngerjain tuh kayak langsung sekali gas gitu kan. Jadi kayak easy peasy. Why? If you joki. Enggak, no. Aku ngerjain sendiri ya. Terima kasih karena kalau kita libur aku ngerjain.
kalau kita nggak libur. Berarti kalau kita nggak libur, aku nggak ngerti dong. Ini kita harus IGNS, baru kita harus klarifikasi tentang tadi pagi. Oh iya, yuk, sini, gimana? Sini, Ali. Sini. Jadi gini guys, kameranya dua kan? Jadi gini guys. Oke, udah siap? Siapin. Sudah. Siapin cemilannya. Udah? Dah. Oke, tiga. Makasih Kak Novalino Aci Perdana. Jadi gini guys. Iya, aku dulu deh kan aku dulu yang bangun. Ya, semalamnya makasih gimana? Makasih Kak Dias. Jadi semalam guys, kita kan sebelum tidur tuh aku kan tidur duluan kan, karena aku udah ngantuk duluan daripada Anin. Jam berapa sih, Nin? Atasin gini guys. Jam berapa sih, Nin? Apa? Kita semalam tidur. Oh, iya. Guys, semalam aku tidur jam 3 tau guys, gara-gara aku kayak berleha-leha. Aku tidur jam berapa sih? Aku mandinya setelah Alia, Alia mandi maksih ke Aras. Aku jam 2 ya tidur. Enggak tahu, kamu tuh setengah, iya, jam setengah 2 apa jam 2 kurang malah. Oh, jam 2 kurang. Ya berarti setengah 2. Oke. Okay. Setengah 2. Habis itu aku bilang kan, "Eh, Hanin, aku besok mau lihat sunrise deh," gitu kan. Terus yo gitu kan. Terus kita niatnya tuh habis lihat sunrise kita mau foto-foto di bawah gitu kan. Terus kayak pokoknya mau keliling-liling sini deh gitu. Ayo gitu. Makasih, nah, aku udah buat alarm tuh jam 5.30. Kamu jam berapa? Aku pasang alarm itu jam 6 sama jam 8. Jam 6 sama jam 8. Terus aku bangun karena aku bangun sebelumnya bukan karena alarm, karena emang kayak mau bangun aja gitu kan. Pas lihat jam masih jam 5.15 tuh waktu itu. Mm-hmm. Waktu itu kemarin. Jadi aku tidur lagi karena belum bunyi alarmnya. Bentar, guys. Terus habis itu aku lanjut lagi jam 5.30 karena alarm aku bunyi. Terus aku bunyi, aku ngeliat ke depan. Kayak, wah, masih gelap. Aku kira itu mendung. Emang mendung sih pagi ini. Tapi aku kayak mikirnya tuh, oh mendung berarti gak ada sunrise gitu kan. Jadi akhirnya aku bangun kanin. Ya kan? Nah itu bangun cuma melek doang guys. Dia ngeliatin aku doang. Terus aku bilang, Din mendung gitu. Terus udah tidur lagi tanpa ngomong apa-apa. Terus akhirnya aku tidur juga karena aku kayak gak mau bangun sendirian. Akhirnya aku tidur lagi, terus jam 8 tuh bangun karena alarm Anin. Terus Anin bangun. Eh, kamu bangun gak sih? Enggak ya? Enggak tahu, POV kamu kayak gimana deh? Kan soalnya aku yang kan bangun yang aku bangun lagi merasakan. Tuh, aku bangun lagi tapi aku gak bangunin dia guys, karena aku di situ masih ngantuk banget. Jadi kayak bangun, terus aku tidur lagi. Terus akhirnya Anin bangun sendiri, jam 9. Udah kamu cerita gitu dong. Jam 9. Iya, abis itu aku bangun, aku kaget weh. Kamu bangunin aku enggak sih? Hah? Kamu bangunin aku enggak sih? Aku bangunin kamu, makanya kamu bangun kan aku bangunin kamu. Soalnya guys, aku tuh kalau orangnya kalau lagi nginep gitu atau lagi off air sama teman-teman, kalau dibangun aku langsung melek gitu. Kayak al-al langsung melek gitu. Kayak langsung, "Oh, ya kenapa?" gitu loh. Enggak yang kayak bentar-bentar gitu tuh aku enggak bakal kayak off air langsung melek. Aku shock sih pas lihat muka kamu langsung depan muka aku. Oke. Gitu dari aku. POV saya. Jadi tuh Alia tuh yang kayak, aku tuh semalam gak bisa tidur banget ya karena aku gak ngantuk kan. Terus ya udah akhirnya dia mandi duluan. Terus aku mandi aja tuh aku kayak masih nunda-nunda gitu loh, kayak Alia, aku ini dulu kayak Alia, aku mandi jam 1 pas ya. Terus kata Alia, "Oke." Okay. Terus pas jam 1 pas kata Alia, "Mandi woi, udah lewat dari 1 menit kan." Terus tiba-tiba Alia lagi makan kuaci. Terus ya udah aku ikutan makan kuaci sampai jam lewat 17 menit. Terus akhirnya baru aku tuh mandi. Itu aku tegur lagi ya, Nintu. Oh iya, tapi aku belum mandi juga, Mak. Iya, belum mandi. Jadi kau mandi jam 1.27 ya. Iya. Terus aku belum mandi, terus aku yang kayak si Alia rewel kayak, "Matiin dong lampunya, matiin, aku pengen tidur." Terus aku kayak mainin semua lampu yang ada di sini guys, yang kayak yang ini aku matiin ya, tapi yang ini enggak. Terus yang ini aku matiin, yang ini enggak. Terus aku langsung bilang gini, ya rusak, jadi dicoba-coba. Iya, jadi aku bener-bener main-mainin lampunya kayak gini nih guys. Dia mencoba semua lampu. Iya, pokoknya semua lampunya aku pencet-pencet. Terus udah, terus dia kayak gedek gitu, enggak sih. Terus akhirnya ya udah aku matiin lampunya setengah, terus tapi sebenarnya itu udah gelap banget sih. Enggak, itu belum gelap. So kayak udah berusaha meremin gitu kan biar gelap. Ya, gelap dong kalau misalnya kamu merem. Coba kamu merem sekarang. Tuh, enggak gelap kan? Sekarang. Terus udah akhirnya aku mandi, guys. Aku mandi, aku bolak-balik mulu, aku kayak ngambil ini, ngambil itu. Tiba-tiba aku kelar mandi tuh udah jam 2. Jam 2. Terus jam 2 lewat, terus ya udah aku
gak bisa tidur, aku main HP, aku nonton terus. Aku... Terus guys, aku kebangun pagi ternyata lampunya nyala. Itu menyebalkan gak sih? Aku matiin lampu guys, terus aku ya udah aku tidur tuh jam 3 karena aku udah aku tuh lagi dengerin lagu Eureka. Terus lagi nonton YouTube-nya, lagi nonton YouTube lagu Eureka. Tiba-tiba aku tiduran, terus udah. Terus aku emang sengaja pasang alarm jam 6 sama jam 8. Karena tuh gini guys, kenapa aku pasang jam 6? Karena dia bilang setengah 6 pasti belum. Enggak tahu deh, enggak kamu enggak bilang apa-apa. Padahal aku jam 6 aja. Terus tiba-tiba setengah 6 ini dia bangun. Saya tahu dia bangun. Dia bangun terus dia ngomong kayak gini, masih gelap gitu. Terus aku kayak, oke. Okay. Terus aku tidur lagi. Bener-bener aku tidur lagi terus udah jam 6 kebangun. Jam 6 kebangun sih udah aku ke toilet. Terus aku ke buka pintu kamar buka hordeng kamar terus aku bilang aku dalam hati gini mendung gak usah deh mendung terus aku kayak gak usah deh kayaknya gak bakal ada sunrise aku gini tunggu bentar lagi kali ya iya gitu ya kan. kamu ngomong kayak gitu iya tunggu bentar lagi kali ya terus aku ya udah aku balik tidur lagi jam 8 alarmku nyala terus aku cuman kayak ngetap my phone terus kayak dia ini apa namanya kayak nggak nyala lagi kan alarmnya terus ya udah aku ternyata kebablasan tidurnya terus aku bangun aku kayak terus kita nggak makan guys tak dulu makan kita terus bangun tiba-tiba udah jam 9:41 terus aku kayak main HP dulu aku nggak bangunin Alia aku... dia kocak kayak udah tahu makan tuh cuma dari jam 6 ya dari jam 6 sampai jam 10 dan dia bangunin aku jam 10 kurang 9:53. Iya, kurang berapa menit doang? 7 menit atau 8 menit kayak. Terus tadi ngapain aja dari tadi? Terus aku kan udah bangun tuh ya, guys. Aku main HP dulu. Tiba-tiba aku ngeliat jam lagi udah jam 9:52. Terus aku mikir kayak gini, "Hah, kan terakhir breakfast jam 10 ya." Oh, kan tadi itu kita udah ada plan. Ya enggak sih? Mm-mm. Kita semalamnya udah plan. Jadi kita bangun jam 6, kita ngeliat sunrise, terus kita bakal tidur lagi. Terus kita bakal breakfast jam 8. Abis breakfast kita bakal foto-foto di bawah. Abis itu kita jam 10 mau mandi. Abis itu kita yaudah. Abis itu kita siap-siap kan di atas apa mau tidur lagi gitu-gitu. Pokoknya kita udah ngeplan banyak gitu. Terus tiba-tiba digagalkan dengan kayak gitu aja. Terus aku kayak wah sudah jam 10. Wah gagal semua nih. Ya udah deh aku santai dulu. Tiba-tiba saya ngeliat jam lah ya udah 9:53. Terus kayak oh iya harus sarapan. Terus aku bangunin dia kayak Alia kita gak sarapan. Terus dia begini, lihat jam segini yang ada udah diberesin semua udah dirapiin iya udah diangkat-angkatin tuh udah dirapiin terus ya udah akhirnya kita berdua pasrah kita diem terus ya udah dan untungnya tuh kayak aku bawa makeup gitu kan padahal semalamnya aku udah kayak bilang iya enggak ya jadi guys jadi sebelumnya ya. Malam itu aku bilang kan aku bawa makeup nih nanti kalau misalnya besok kita mau makan aja gitu kan terus tiba enggak aku nggak mau makan itu gitu kan terus tadi pagi dia juga masih denial yang kayak aku bilang gini gue nggak mau makan itu ya kan aku bilang gini nin kan kita nggak makan nih aku kebetulan bawanya 3 ya udah kamu nanti ambil aja ya satu nggak mau aku mau makan ini aja ya udah tuh dia makan aku bikin tuh seduh kan pas aku seduh aku lagi makan mau ya tiba-tiba kayak mau laper. Ya gitu aku ambil ya satu enggak guys jadi aku tadinya udah makan cereal terus bentar dia saking gak enak ya guys dia bilang gini aku bayar so aku bilang kan nggak usah nggak apa-apa gitu kan sekarang nggak enak dari semalam aku bilangnya enggak tapi aku iya sekarang aku malu banget tau kocak banget aku malu banget guys maksudnya aku tadinya udah makan sereal terus aku kira itu bakal cukup karena kan susu sama sereal kayak gitu kan sih aku kira bakal kenyang aku dan nggak bawa banyak snack gara-gara ya udah aku kan makannya nggak banyak kan terus aduh kok sembari dia makan aku makin aduh ngiler banget terus lapar banget gitu kan sih udah aku bener-bener ngelongok ke tempat snack dia terus aku nih masih ada dua soalnya kayak buat aku ya soalnya aku bawa snack lumayan banyak kan terus hah aku bawa snack lumayan banyak iya terus udah kayak gitu aku sampai bilang aku beli ya terus dia awalnya kayak nggak usah terus aku nggak enak banget sama udah nggak apa-apa harga, gitu harga ini berapa aku pengen transfer terus kayak gitu nggak usah terus aku kayak oke terima kasih ya
Terus dia bawa kuaci, terus akhirnya aku makanin kuaci dia juga. Karena aku sedenial itu guys, yang kayak aku bilang, aku gak butuh snack, tapi aku ternyata aku tuh bawa ciki, ngambil, bawa snack, aku bawa minum juga. Tapi kita gak bayar putih, dan di sini tuh kayak oh, yang ini yang kemarin guys, jadi kita mau cerita. Jadi tuh kan semalam aku lagi gabut guys, ceritanya dia lagi gabut. Dia aku lagi jalan-jalan sini tuh kayak ngeliatin kamar nih kan, kayak dia lagi room tour lah. Iya. Room tour. Terus tiba-tiba dia ngasih unjuk aku, dia tau-tau geli banget. Terus aku lagi di sofa kan, so, dia tiba-tiba nyamperin aku, dia kayak Nin, tolong lihat ini. Terus aku bacakan, dia ngasih kartunya sambil ketawa-tawa ke aku. Terus aku bacakan, minuman ini kami berikan secara cuma-cuma untuk kami anda. Kami sediakan apa berikan sih? Pokoknya itulah sediakan. Ada kata cuma-cuma. Terus ya, kayak cuma-cuma. Dan itu kayak kita ngakak banget gara-gara kenapa harus pakai kata cuma-cuma ya, padahal ikhlas air. Ngasih ini ngasih air ya, airnya cuma seliter doang, bener-bener satu seliter biji doang itu. Makasih di kamar ini nggak ada lagi yang lain selain air itu. Iya guys, akhirnya itu airnya cuma seliter kan. Terus kayak Alia gini, ini airnya cuma seliter doang. Kalau nggak ikhlas nggak usah. Iya, kalau nggak ikhlas mending nggak usah, ya udah seliter doang nih. Tapi lucu banget sih guys, maksudnya kayak sebenarnya no offense, tapi kayak itu lucu banget kayak. Akhirnya kita untung bawa minum. Mm-mm. Dari venue. Kayak, Nin bawa minum ya, biar putih gitu kan. Kita gak ada minum. Tapi aku gak suka guys kalau udah gak dingin, pahit. Jadi tuh gini guys, fun fact, Alia itu tidak suka air putih biasa. Dia tuh kalau yes, minum selalu harus air yang dingin. Atau gak ada kayak air putih tertentu yang bisa dia minum. Tapi kalau misalnya air putih kayak biasa atau apalagi aneh gitu, pasti dia gak bakal mau minum. Aku aja tadi pagi udah ngerasain minum dia itu. Lebih baik minum soft drink kayak. Iya, selain air. Karena dia gak tahu, dia picky banget untuk air putih. Terus kayak aku padahal udah nyobain air putih tuh, kok masih ada tuh? Kok aku ngerasain pas minum pahit banget gitu kan. Dan akhirnya aku membuka air yang ada rasanya. Terus Udah. Jadi kadang dia kalau misalnya ke teater pansi dia bawa. Pansi nih Tirta bawa AKB kalau bercanda. Halo Kak Tirta. Nih kakak guys, jadi tuh bercanda ya, nanti kamu marah lagi kayak Kak Adren langsung keluar live. aku kan sama fans aku tuh kayak suka bercandain gitu kan. Terus mereka tuh ini sengaja pundung-pundungan gitu lah, padahal akunya nggak pernah. Jadi Alia itu, jadi kalau misalkan teater atau lagi misalnya Aita kata, dia tuh selalu bawa minum sendiri kan di tempat minumnya, dan itu dingin. Sekarang kalau misalnya lagi briefing, iya kalian pada minta. Kalau lagi briefing kayak kita nggak bawa minum, terus mager ngambil ke depan, terus kita kayak kebetulan Alia, di depan juga nggak ada air dingin sih Nin. Oh ya Alia bagi minum ya, terus dia kayak nggak, atau nggak bisa minum air putih yang lain selain ini gitu. Terus kalau nggak aku jawab boleh tapi dikit aja ya. Boleh tapi dikit aja ya, soalnya aku nggak bisa nggak minum air dingin aku gitu. Soalnya menurut aku air di teater juga pahit di mulut aku. Padahal tapi kayak biasa aja banget itu air putih pada biasanya kayak gimana sih. Tahu nih hari itu. I can swear I can do. Makasih Kak Wede. Kak Wede. Akhirnya guys, aku setiap minum air di teater, aku lihat dulu di kulkas ada es batu atau enggak. Aku isi dulu es batu itu kalau ada, baru aku isi air minumnya. Terus siapa ya? Aku kan kalau show, aku selalu naruh tempat minum aku di belakang gitu kan, tapi bukan di tempat baju, tapi di luar gitu pokoknya. Nah, terus aku tuh kebiasaan naruhnya di atas karena menurut aku kayak biar cepet gitu kan. Ternyata guys, pas aku waktu itu selesai show, aku lihat botol minum aku udah tutupnya sama botolnya tuh udah terpisah gitu kan. Botolnya di mana, tutupnya di mana nih, ada minum deh. Terus akhirnya aku nggak nanya-nanyain sih siapa yang minum, cuma aku kayak terima kasih kan gitu kan, ini orang minum nggak bilang-bilang nih. Udah mana minumnya udah habis gitu kan. Siapa nggak tahu. Air minumnya udah habis. Terus akhirnya sampai sekarang nih aku kalau misalnya bawa tempat minum, udah mana tempat minumnya kan segini doang ya, so aku akhirnya taruh di paling bawah tuh. Kan orang nggak mungkin kan ngerabat-rabat tangan sampai bawah. Jadi kayak aku taruh situ aja. Terus ih Alia, Anin besok bolos ya? Aku izin guys, karena tadinya mau flight pagi cuman gak bisa. Makasih ya.
Soalnya besok Karinda. Juga gak, besok sekolah aku gak ada belajar guys, jadi aku... Oh iya kamu udah ini ya. Besok itu hari angkatan sekolah aku guys. Jadi kayak angkatan kelas 12 nya buat acara gitu. Tapi aku gak bisa hadir, aku sedih banget. Kamu pernah makan es krim bakar gak? Eh kocak banget es krim bakar apaan? Ih, apa sih? Belum dibakar ada, udah ada. Aku sering makan es krim bakar. Enggak es krim goreng adanya. Enggak ada es krim bakar. Iya, goreng masih percaya. Kalau dibakar udah meleleh duluan kebetulan. Tadi kita aku kan suka banget sama ice cream ya. You know lah ya. I'm apa? Addict banget sama. Kamu di mana, Al? Di kamar. Terus akhirnya tadi ada kayak kita disuruh pilih minuman gitu, terus ada gelato shake. Terus aku kayak, "Oh my god, so interesting." Iya, betul banget kan kita. Aku pesan gelato shake terus tiba-tiba dia FOMO juga, dia beli. Enggak, guys. Jadi gini, aku pesan kan kita suruh ngelis makanan ya, guys. Terus aku mesennya kebetulan sama banget nih sama Anin kan dari makanan dan minumannya. Terus dia langsung ngechat di LINE gini. FOMO lu gitu tuh kayak aku kaget, aku lagi ngantri Herdutz, dia langsung ngomong, FOMO lu, gitu kan ngechat. Terus aku langsung jawab, ha apaan sih aku gitu. Dia marah. Enggak, aku gak marah. Aku jawabnya kayak, guys jangan dikata guys, itu aku bercanda. Aku ngomong alia beneran marah. Terus aku langsung bilang kayak, ha apaan sih, itu yang apa? Yang... Emang dia mau makan itu juga, kayak... Yang percaya gitu, maksudnya kayak... Yang yakinin gitu, yang yakinin tuh itu doang, makanan dan minumannya. Makanya aku pesan itu. Terus aku sebelum Anin ngelis itu, aku tuh udah bilang sama kakak makeup and WD. Iya, pokoknya kakak WD gitu kan. Aku lagi di kamar mereka. Terus aku bilang, "Kak, aku mau makan spaghetti carbonara gitu kan." Terus habis itu, tapi kenapa minumannya juga sama saya? Aku sebenarnya maunya liciti karena aku di mana-mana juga liciti kan. Terus kayak aku pengen coba yang lain aja sebenarnya. Gitu. POV aku. Jadi aku kan di kamar sendiri kan. Alia belum ada. Alia masih di masih antri. Iya. Sama WD aku tuh decide. Aku di kamar, aku gabut ya udah akhirnya aku list makanannya. Kayak aku orang pertama yang list makanannya. Aku pilih spaghetti carbonara and gelato shake. Terus tiba-tiba jelang beberapa detik dia kirim juga. Terus aku kayak, Wah, dia enggak punya pilihan itu kah sampai harus ngikutin aku lagi? Enggak, kagetnya dipakai lu, guys. Iya, terus aku tuh ngecek langsung nge-PC dia kayak, "FOMO lu." gitu. Terus dia gitu. Terus dia kayak, "Apaan sih?" Bener-bener aku ngomong, "Apaan sih?" gitu. "Apaan sih?" Itu kan ya, emang mau itu juga, emang pada mau itu semua ya? Gitu. Iya, pada mau itu semua. Terus aku bilang kan, "Oh, pada mau nyamain gitu kan." Terus kayak, "Enggak, menunya yang meyakinkan yang itu doang." So, oke, okay, itu gak ada singkong. Terus udah kayak gitu, terus kita pas di jalan dibilang kayak gelato shake-nya mau rasa apa. Terus kita dikirimin berapa guys? 50 rasa gelato shake. Oh ya, tadi lu kan kenapa reasons why I choose gelato shake? Kenapa aku pesan gelato shake? Karena aku suka banget sama ice cream kan. Iya, tapi ternyata bukan ice cream gelato yang kayak benar-benar yang diem dulu. Terus udah kayak gitu aku kayak, "Wah, ada gelato shake this kid. Wah, sangat menarik." Jadi saya pesan itu kayak, "Oh, mau ice cream dijadiin shake." Milkshake. Terus habis itu aku pesan karena itu kemanisan banget. Akhirnya aku minta air mineral water. Air inian. Mineral water? Air putih dingin. Ya itu mineral water, yeah. You know? Tapi aku pengen nyari aman aja. Tapi guys, janda. Gini guys, jadi awan pesan gelato shake. Gelato shake aku pesan pistachio. Cause gak itu enak, rasa favorit aku. Gak enak. Dia pesan bubble gum and Chelsea pesan... with berry yogurt cheesecake. Nenen, yuk! Yeah. Makasih Kak Jeje. Terus udah kayak gitu, ya udah tuh. Terus pas datang kok enak banget guys, karena masih dingin banget kan. Terus kayak, "Wow, pistachio-nya enak banget, seenak itu." Tapi kalau misalnya enggak dingin tuh jadi kayak manis banget dan enggak dingin enggak enak sih. Terus udah, aku tapi udah dikit banget. Aku bukan masalah enggak dingin, itu manis banget, bener-bener kayak rasa enggak. Gula. Karena aku bubblegum sih. Karena aku suka banget manis, jadi kayak buat aku ya udah itu kayak ya udah manis, iya manis, cuman kayak enggak masih bisa aku minum gitu. Terus aku nggak suka manis banget.
Terus aku suka coklat yang akhirnya kan kayak udah pusing banget nih minum manis, makannya carbonara kayak enak. Terus akhirnya aku pesen mineral water juga. Terus tiba-tiba pas di akhir kayak yang lain pada pesen gelato ice cream beneran. Terus akhirnya kayak aku kayak gak mungkin gak sih aku gak makan gelato. Masa ada yang nanya tau kapan pulang dari Bali? Sebulan lagi. Terus udah kayak gitu akhirnya aku pesen gelato. Terus aku pesennya kayak Chelsea, aku harus pesen yang asem, aku harus pesen yang kayak seger karena aku udah enak banget. Terus akhirnya aku pesen rasa mango. Tadi aku ada two flavor. Aku gak suka mango, gak enak rasanya. Bener gak sih bilangnya? Kalau rasa flavor bukan. Gak tau. Terus ada mango sticker rice, ada mango doang. Terus aku pesen yang mango doang. Ah. Makasih kak, bye bye. Kamu telat mulu mas. Kenapa sih? Ada siapa? Ada kucing. Terus akhirnya aku kangen kucing aku. Aku beli rasa mango. Makasih Kak Syahril. Ah, diam dulu ih. Aku beli rasa mango terus ya udah. Tapi kurang asem, aku nyari rasa asam. Jadi aku bisa nangis tiba-tiba gitu, itu karena aku kangen kucing. Banget. Terus ya udah. Ayu bisa enggak sih nangis tiba-tiba? Bisa. Karena kalau lagi inget apaan gitu. Pasti kucing aku udah ini enggak ada soalnya kucing aku tuh anaknya Amora tuh bakal dikasih ke orang guys karena aku kenapa tuh begitu? Karena nggak ada yang ngerawat jadi aku bakal ngerawat dua kucing doang. Ih maaf banget ya guys cerita terus karena emang hari ini seseru itu jadi kita cerita. Emang kalian nggak suka aku cerita? Tapi aku udah foto sama kucing-kucing aku sebelum aku pergi. Kamu nggak suka aku cerita? Masih ya karkologi. Gak suka. Guys, aku tuh kalau nonton sinetron aku bisa nangis tau. Lihat, aku bisa aku menangis cerita ya. Tapi aku kalau di Dakedo gak nangis kenapa ya? Karena aku gak bisa nangis yang dibuat-buat. Gak lah, bercanda. Bercanda, kalian jangan ini ya, aku bercanda doang loh. Nanti kalian ini lagi kan ngekat yang bagian suka. Itu doang. Gak boleh nakal. Gak boleh iya, aku nakal. Aku gak cerita lagi, karena kalian gak suka. Gimana tadi performnya? Tuh, ini sih seru banget. Ngomong sukanya aja disingkat SK. Sambung banget. SK Ars. Ih, kok aja sih? Kan gak Kak, aku ngomongnya Kak loh. Kamu SK Ars. Jangan pakai Gak sopan. Kita panggilnya Hai Kak Ars gitu. Itu adalah soalim dia ini. Kak Cici. Si Arin Anin ini soalim ya, guys. Aku berani kan ngomongin kamu depannya. Ah, kita mah kalau ngomongin depan ya. Iya. Kita enggak pernah ngomongin di belakang. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi kamu maunya gimana? Mau aku cerita apa enggak? Enggak mau. Yaudah aku end nih. Bercanda. Bercanda, say. Ger banget sih Anin. Ger. Itu banyak yang bilang, banyak yang bilang enggak mau. Gak mau apa anda? Kemasih Kak Nay. Tiba-tiba guys. Gak mau aja. Baler aja apaan sih? Michi punya Ari. Gak tau jokskin 12. Guys, makasih Kak. Pegel sumpah. 12. Guys, ini kan layarnya kan nyamping ya guys. Jadi aku bacanya tuh rada begini. Aku gak lurusin. Aku ikutin kamu aku aja. Karena aku kayak lagi baik aja sama kamu. Apa sih? Emang memutar HP itu adalah hal yang perlu di ikuti. Guys. Iya, aku dikasih ini kan gak bisa baca. Aku lagi rekam. Apa sih sih itu apa? Belajar itu juga banyak infonya. Oh, makasih kamu Rashid. Belum tidur gak? Apa sih? Kesel gak? Kalian udah ngejelasin terus aku jawab oh doang. Belum tidur gak? Belum tidur gak? Harusnya nanyanya gini gak sih? Kamu belum tidur? Aku belum tidur karena aku masih live. Makasih Kak Nay. Ini game berapa? Game berapa Nin? Yaudah kakak buka TikTok dulu cari nama Anin dan Alia terus balik lagi. Gak usah di TikTok. Kamu buka akun official, kamu buka di web terus kamu cari nama kita. Sekalian tuh ada golongan darah, tinggi badan. Cerita lagi Nin, gimana apa ya lagi? Kak update lah. Soalnya mereka tadi bilangnya enggak aku cerita mulu jadi aku enggak mau cerita lagi. Ah, seperti itu. Coba aja dikasih tahu ke aku. Jangan salahin aku, salahin mereka. A B C D E F G.
Ditunggu Pape M. Woi, tadi aku udah kirim H-I-J-K-L-M-M Pap, tapi aku O-P-Q-R-S-T. Baru satu, maaf ya, cintaku sayangku. Ih, diem. Ih, kamu akhirnya gak bisa diem loh. Aku kedinginan loh. Makanya aku kamu pakai kaos kaki, aku enggak loh. Makasih Kak Bimo duit atas kuntilanaknya. Pilih bubur diaduk apa bahasa goreng maksud? Apaan sih? Freak! Ini ada Bang Raja. Di Bali itu beda sejam dong. Bercanda ya, Seng. Bercanda ya, Seng. Hah, laptopnya aku miringin ini. Kamu nonton. Baca. Baca cepetan. Oh, ini Gen Titan. Bukan, Kak. Bukan. Gen Gendis. Kita Gendis. Gendis. Tadi Kak, aku baca apa ya, guys? Tadi aku baca apa ya? Tadi aku baca apa sih sebelum aku ke Alia? Oh, laptopnya aku miringin. Sumpah dia nonton IDN Live pakai laptop. Alia pendeknya berapa? Astagfirullahaladzim. Kalau lucu banget sih, tiba-tiba nanyain pendek. Istighfar 33 kali, Kak. 100 lah, jangan nanggung. What do you mean? Mana tadi? Hilang guys, komennya. Kok pendek aku sih? Gak tahu kalau pendeknya berapa deh. Sumpah aku kira Anin besok aku ujian ASEP. Terus ternyata Anin besok aku ujian ASSP kelulusan sekolah doain. Wah, terima kasih. Semangat ya, Kak. Semoga ujiannya dilancarkan. Semoga apa kamu yang semoga yang kamu pelajari tidak sia-sia. Semoga keluar semua materinya. Gini anak icik, gak apa-apa. Kecil-kecil tuh di sini lucu tau. Apaan sih? Aku tuh udah gede. Aku tuh 18 tahun. Stop lah. Dia lebih muda daripada aku. Tapi dia gak pernah panggil aku ke Anin. Dia selalu panggil aku Anin, Anin. Apaan sih orang dibilang gini anak kecil kok? Oh, lucu lu. Kira aku kamu ngatain aku? Enggak, emang aku ngomongnya Anin. Kira aku kayak ngatain aku anak kecil. Kocak. Makanya baca. Makasih Kak Tio. Arek-arek Surabaya pilih kabare. Kita jadi arek-arek. Ini ada KJC ini. Kita circle-circlean. Diam orang kita itu generasi 11. Stop circle lah. Generasi 11. Stop lah. Stop lah, bro. Bodoh. Tiba-tiba bodoh. KJC. Jiko. Ih, parah. Loh, lihat okay. Cepat. Oke. Okay. Jangan baca di hati. Coba di hati, gimana di hati gimana? Hati aku sakit tau kalau kayak gitu, guys. Guys, kalian parah banget sih, guys. Tuh, yang ini juga nih. Kamu ngapain kasih di hati sih? Kasih aja ini kan kaki. Enggak, maksudnya buat orang-orang yang ngomong kayak gitu, kasihnya ini aja guys, sendal. Sendal jepit. Aku gak mau deket-deket Alia, guys. Soalnya Alia pakai baju biru. Sedangkan saya, meanwhile, saya pakai baju biru. Wah, aman sih guys, dia ini banget sih, Bang Raja dasar. Aku kan barusan diajarin. Kan langsung masuk ke otak. Bukan ke hati. Bercanda, awas aja nih ada yang ngekat ya. Lah kan, hidup kita terlalu banyak diikat. Ngeketan sih gue. Ya maksudnya cut video. Di crop kali foto kita. Makin crop, makin top. Makasih ya Kak Rido. Weh, suara aku kencang banget gak sih? Maaf banget ya. Alia, dengerin Alia. Kenaon. Kamu tuh brutal. It's brutal actually. Cek. Tadi aku buat video lucu sama Chelsea, nanti kalian lihat ya. Nanti kalian lihat nih. My IG story. Di mana? Yeah.
sih. Astagfirullahaladzim, jangan bawa-bawa itu ke sini dong, guys. Aku hampir baca loh. Takut begit. Aku pengen baca-baca inian kalian di dalam hati. Eh, di dalam kaki. Makasih pocongnya. Bengkulu sama Padang deket ya? Gak tahu, kebetulan aku bukan map gitu kak. Aku gak tahu jalan-jalannya. Padang tuh berapa meter gitu. Iya, aku nggak bisa bahasa Jawa. Kolab sama JKT dong. Emang apa ya? Emang iya apa? Emang iya apa? Banian, ntar ya. Ya udah sama, cek aja gitu. Hah? Apa bediran? Apa bediran? Ini komennya serem-serem amai sih. Jelas, bro. Aku tidak butuh jawaban kamu, Alia. Makasih, Kak Fahri, ya. Ya. Iya. Ya, deh, guys. Guys, rambut aku tuh udah gak jelas. Apalagi ini kan rambut perform tadi kan. Jadi kayak apaan sih? Apaan sih? Apa sih? Sarkal. Circle, sarkal, circle, sakar, circle. Siapa yang ngomong gitu lagi? Bapakmu. Aku mau ke sana. Aku mau ke kafe. Satu, dua, tiga. Ayo, mau marah enggak? Mau marah enggak? Bisa aku bawa ke sini. Aku dikasih gantungan sama Chelsea Stitch. I like Stitch. Kita buka ya. Chelsea, thank you. Aduh, ketarik. Mau pakai baju dress. Sakit banget guys, leher ketarik. Wih. Dress ini terus kata Alia, Alia itu kayak ih kayak anak kecil ember. Alia jahat banget kayak lagi mau main prosotan. Tapi Alia, soalnya itu bajunya baju inian guys, aku bukan ngejudge ya, awas aja. Iya, tapi ini kata Alia bajunya lucu, lucu padahal bagus gitu loh, kayak abstrak ya, gitu bajunya. Bajunya lucu tapi dia bilang kayak kamu kayak mau main di playground. Terus aku kayak cici, ya kan aku mau mainnya di sana. Kocak. Gimana ya? Kocak kali loh. Amin, kamu lucu amai. Kasian, sudah melucu. Guys, aku tuh kayak gak bisa kalau pakai lip tint tuh gak merah gitu kan. Aku bukannya gak kecil. Jadi, aku tuh pengen pakai lip tint dulu. Coba pakai ini. Enggak ah. Sebenarnya udah merah. Mabar FF. Terus kita pakai lip. Banyak lip gloss. Enggak sih, enggak tahu lip cream, lip gloss sama aja. Guys, jadi hari ini aku udah minum. Guys, aku kan kayak abis ini kan beli kayak aplikasi nonton film gitu kan. Abis itu tadi aku matiin HP aku kan, abis itu aku nyalain lagi, abis itu langsung muncul film setan dan muka setannya gitu. Untung munculnya enggak jam 2-an. Kalau iya aku langsung hapus aplikasinya. Kalau aku sih enggak ada, aku cuma guys. Makan nasi campur makan guys kemarin, tapi spicy. Jadi I don't like. Kayak aku suka banget, tapi aku makan pakai ayamnya. Ayamnya. Nyanya. Apa aku juga ya? Apaan? Pakai langsung pakai itu. Wah, kok pakai apa? Rok lucu itu. Rok lucu. Gak usah pakai rok lucu juga, kamu udah lucu ya. Bercanda.
mainin. Aku sambil ngecas guys, maaf ya, aku nggak lurus bisa kok. Sudah aku pegang. 7,5 orang udah makan belum? Jawab ya, 7,5 orang. Aku mau makan kuaci. Kuaci aku kena sedikit itu. Mau dong, boleh nggak? Boleh. Mau nggak? Mau nggak? Boleh nggak? Udah, gimana sudah menjawab 7,5 orang? Aku suka ekonomi tahu. Enggak juga sih. Aku enggak suka, aku suka semua hal yang lucu kalo, tapi enggak juga sih. Apaan sih? Caps lock gitu loh. Bentar ya, ini kita gantungin lagi si stitch-nya, kalau enggak ntar ketinggalan ribet ya. Ya, ya sudah. Apa cerita apa lagi? Enggak kan enggak boleh. Kan dilarang sama kalian. Kan dibilangnya kayak mulu. Nih lurus nih. Lurus. Apanya lurus? Kayak ini deh. Kita lihat kuaci kita tinggal berapa. Lu mau hitungin al kuaci? Enggak juga maksudnya kan. Ya kenapa lu harus bilang kayak mari kita. Ya sih masih salah juga berapa, sih. Kuacinya berapa itu tuh dalam hitungan lo. Ini kotor tau. Udah. Yang makanin kuaci apa sih, hamster ya? Alia gak sih? Iya betul juga sih sebenarnya. Iya kan, aku gak salah, karena aku gak perasaan. Guys, aku mau ngeliat di sini. Sini. Tapi aku gancur pakai apa? Aku gancur pakai apa? Oh my god! Di sini ada tulisan tell me. Terus aku langsung kayak yes, here we go. Berdiri dong kak. Nah, hi guys, welcome back to my... Oh guys, tadi aku habis nonton unboxing giftnya kak Ashel. Terus ternyata seru. Kayak wow, tapi seru banget aku nontonin. Aku terus nonton. Editnya bagus banget gitu lah. Aku nontonin sambil terus aku kaget. Subscribernya kak Ashel udah 100,000. 100,000 subscriber. Jadi gini guys, tadi kita ada ini cincin. Ini aku pakai 3. Bagus ponian. Iya, bilangin ya ke Jet ya. Ini masing-masing punya. Kalian yang minta. Ini masing-masing tuh ada emoji. Oke, okay, kalian yang minta. Ada di sini. Tapi mereka punya kekuatan. Aku tuh kayak bis benerin poni guys. Jadi poni aku tuh kayak jadi gini kan. Tadinya tuh poni aku kayak lurus doang segini. Manisnya kayak karamel. Terus kayak tapi ada yang pendek gitu. Tuh jadi kayak kesini sendiri gitu loh, jadi kayak bodoh ah ngomongnya kaya. Ini untung gak ada mama aku depan aku. Cerita boneka Pikachu. Si Pokemon listrik itu ya, yang bernama Pikachu itu. Wow, dia sangat gede sekali guys. Waktu latihan aku pernah, pas latihan nih kan ya, kan panggil tuh Pikachu lari pas lari dia kan. Karido, kamu gak main follow Karido? Aku sangat excited ketemu dia kan. Lari, terus kita membabuang gitu. Main FF bang. Terus jadi kayak, tapi dia kayaknya tidak sadar dia menabrak aku. Terus aku yang kayak buh gitu. Terus kayak, oh my god, Pikachu gitu. Terus mereka tuh pas latihan kayak lucu banget gitu. I don't expect kalau mereka kayak I want you. Kuaci matahari gak sih? I need you, I love you. Terus pas part makasih Kak Polin kita juga kayak lucu banget sih belajarnya. Iya, iya. Mereka tuh sampai bener-bener detail banget tau belajar dance yang kayak hehehe. Tapi lucu banget Pikachu. Aku mau punya satu di rumah, boleh nggak Pikachu? Ada Pokemon listrik Pikachu. Sumpah aku kedinginan banget. Gen 11 siapa yang suka punung? Buat aku tersipu. Enggak bisa nih. Siapa ya? Meskipun duk, enggak ada deh. Kita mental kuat.
Nggak tahu. Siapa ya? Siapa? Nggak tahu sih, guys. Aneh nggak sih namanya? Wah, ini baju melayang ya. Dah, Mas. Bisa apa aku botak? Aku sekarang hobi banget botak gitu loh, kayak kenapa nggak ngomong yang lain, kayak disapa aku makan all you can eat gitu kan seneng gitu kan ya. Ini nggak, orang disapa aku botak kayak. Dia tuh mau ekstrim biar dia disapa. Padahal nggak dengan cara botak. Disapa aku kaya raya. Kan aku bilang udahan ya, kok masih makannya. Selamat ya, kamu kaya raya ya. Abis itu kamu jadi orang yang sangat hebat, terima kasih ya. Amin. Amin ya, Mbak, amin. Sukses selalu, Kak. Sukses selalu. Amin. Mau kasih doa? Iya, udah jarang NR. NR? Oh my god. Wih, sinar matahari. Banget bro. Udah gini aja ya guys. Aku gak suka green tea. See you Fiji gak sih? See you. Ngeri banget disapa aku ganti Oshi. Ngeri banget gak sih? Itu gak bisa disapa gak sih? Parah banget. Ya kan kalau disapa kan ya hai kak gitu kan. Iya juga sih. Ini aku baca doang. Jadi dia gak bakal ganti Oshi gak sih? Iya juga sih. Tapi ada tahu kayak yang komen, kayak ini kayak ini ngajakin berantem. Mau di mana kak? Di prosotan atau mau di mana? Di tempat laundry yang bawah. Kok bangku di sini hilang ya? Maaf, aku taruh ke kakak Herdu. Kocak. Maaf, kamu butuh bangku. Buat apa? Loncat nih. Loncat dari sini ke bawah. Kenapa kamu butuh? Pas aku kayak nyariin, aku mau duduk di situ, mana bangku ya? Aku udah tadi nyariin gitu. Maaf kan kayak. Ya, aku kasih ke mereka. Kapan kamu bawa deh? Tadi pas aku lagi Herdu. Karena mereka butuh bangku, karena ya udah, bilang ya udah kan pakai bangku kamar aku aja, terus ya udah akhirnya diangkut. Bukannya kamu ke ruang ini dulu make up ya? Iya, terus kan aku ke ruangnya dulu. Oh iya. Ini aku nunggu di ruang make up itu ya? Iya, yang kamu tiba-tiba ngelis makanan yang sama kayak aku itu. Emang kasih ke atas. Biasa aku mau kecilin guys, pipi gimana guys? Coba aroma mango banget lalu di mulut aku. Aku tuh aku tuh pengen migrain itu badan ya. Tapi nih ke bibi gimana nih ceritanya? Hari ini rambut aku hari ini tuh kayak di sini dikepang, tapi cuma setengah sampai sini. Terus ini dikuncir, terus ini juga sama seperti itu. Enggak suka. Di Naila, Naila bukan ya, emang karena udah keturunan ya. Maksudnya kan keturunan Jepang. Orang Jepang kan pasti banyak yang pipinya lucu. Kayak yang emang ciri khas mereka gak sih? Guys, sumpah aku tuh pernah SD. Aku tuh dikatainnya Jepang karena katanya ini kan mirip Jepang, abis tuh mirip Jepang apa sih? Mirip orang Jepang abis tuh. Itu di SD. Jadi aku dulu di SD dipanggilnya Jepang-Jepang gitu kan, karena di Jepang. Jepang. Ya, dikiranya aku orang Jepang. Abis tuh? Emang iya, iya abis itu orang, sumpah abis itu ini aku screenshot DM-nya ya. Terus dia akhirnya nge-DM,
Ah, lu masih inget gak gue yang dulu manggil lo ini? Cowok, cowok. Terus abis itu gak dibalas lah, kan gak bisa ya. Ya udah, gitu doang sih. Sejujurnya SD itu emang gak jelas semua gak sih? Enggak, teman SD gue jelas banget tau. Malah aku lebih banyak teman SD dibanding SMP. Aku banyak semua sih. SD, SMP. Emang guys, Anin budek. Kamu ngomong apa? Anen. Aku dulu dipanggilnya Aminu, tau gak sih? Emang udah lulus SMP? Udah dong. Aminu, Aminu. Makasih ya 8,6 orang. Ih, aku udah 48 minutes. Oh guys, tadi ada tuh ada kayak gini. Terus disini 48. Terus aku bagi-bagikan ininya. Terus kayak gak mau. Bukan, sebenernya kamu mau JKT banget kayaknya ada yang 48. Bukannya aku yang ngomong ya. Apaan sih? Kan aku gak ngeliatan kakaknya. Kakak kayak, siapa? Kakak Herdo NBK. Oh. Apa sih? Kamu tuh kenapa sih? Aku bilangnya kan ke Katy sama Chelsea tadi. Ya udah kan aku cerita, aku lagi cerita. Apa sih? Gak bisa ngejelasin kan? Gak bisa. Michi aku, mana aku, kak? Ada temen TK aku. Michi kan? Lagi di teater, dia nginep di sana. Mana tadi? Siapa temen TK aku? Aku gak deket sama temen TK. Kalau oh, temen TK kangen gak nih? Soalnya kan temen TK tuh waktu sih, kayak tiba-tiba di SMP tuh ada yang TK aku. Weh, berantakan ini weh. Gue terus kayak aku kayak, emang iya? Terus kayak iya, kan gue sih, gue tuh ini. Terus kayak, oh iya, oke, lu temen TK gue. Terus di SMA tiba-tiba aku temen lagi kayak, eh lu masuk sini juga? Terus kayak, iya. Terus kayak, lu kan temen TK gue. Terus kayak, oke. Terus kayak, tiba-tiba dari sekolah lain kayak, kamu temen TK aku gak sih? Terus aku kayak, iya gak sih ya? Alia. Selos kontak itu kalau sama TK. Kalian kalau mau ngajak ngedate izinnya ke JOT ya guys, jangan masih kaku. Tahun lalu aku masih bukber sih sama mereka. Sah, izin. Tapi itu pun setelah udah kayak berapa tahun ke berapa tahun terus saya bukber. Jadi dia ngomong semua, tapi kayak teman kelas aku dong. Terus pas kalau teman SMP ya banyak juga, cuman udah jarang main juga. Teman SMA juga mainnya di sekolah doang guys sekarang. Aku lahiran. Aku kok selamat. Anaknya dari siapa? Lahiran di mana? Aku kelahiran tahun. Kelahiran yang nonton live. Aku gua selalu ngomong kan jadinya. Go. Ah, males ah. Enggak ada reuni. Gimana aku boleh? Aku kelahiran tahun 2020 enggak, 2006 guys, 2006. Terus pasti mereka kayak apa ada ujung-ujungnya enggak jadi juga. Ya amit-amit ya Allah, nazublim zalik ya Allah. Eh nyalain. Nah, aku semalam begini nih guys, aku mainin semua lampu. Dikira ini guys, ini kalau rusak kalian ada saksi ya. Untuk ke resepsionis saya bilang ini Anin. Aku cuma main bentar doang, aku enggak tetek. Jadi gak bakal rusak lampunya Alia. Ani udah makan, udah. Terima kasih sudah perhatian. Telah lama mengkirim males Alia. Alia. Apa sih? Apa tuh? Gak ada. Ngiring ke bawah. Enggak guys, aku gak foto sama Pikachu.
Pikachu-nya sibuk. Pernah kepleset gak? Kenapa sih bacanya selama itu dan kayak gitu kan serem banget ya lihat ya. Enggak, ini cincinnya dikasih tahu sama sama itu. Jadi aku ke makan harga mau ke makeup ini. Kak, dicuri kak cincinnya, kak cincin lamaran. Terus? Terus kayak, bercanda kak, bercanda itu. Dari kak siapa ya? Ayo kita lihat guys. Dari kak siapa guys? Namanya dari kak Arin, gimana rasanya kembali guys? Hah, namanya kak Coalia. Coalia. Apa itu? Kita dikasih banyak cincin. Ada yang ini. Ini guys yang aku bilang 48. Ini Al. 48. Mau kasih 1 2 3. Habis sendiri. Kita ada yang bintang. Ini ada yang bintang juga. Ini ada yang mirip sama yang aku pakai. Ini bintang, bintangnya banyak guys, bintangnya ada 4. Ada warna biru, brown, red, and yellow. Ini bukan bintang, kocak. Jadi bintangnya cuma ada 3, iya ini robek. Ini kita pindahin dulu aja ya. Kita pindahin ke plastik yang baru. Tuh. Ini dari fans yang ada di Bali namanya Kak Kaco Alia. Namanya A L I Y A. Iya. Kamu ambil ini gelang, cincinnya. Udah ini aku udah 3 dikasih kamu. Ini ya. Ini nih. Ini guys, aku buka ya guys. Emang itu muat semua 3-3-nya? Itu muat semua 3-3-nya? Muat. Kamu mau ambil 3-3 ini? Emang kenapa kalau aku ambil 3? Mereka kan ngambilnya 1. Kan disuruhnya itu tadi ya. Ya nanti bagi-bagi aja lagi. Kenapa maksudnya? Hah, apaan sih? Apaan sih? Kan yang ngambil 3. Tadi si Chelsea sama Katie ngambilnya 1. Ya nah, berarti kita bagi-bagi lagi. Terus kata kamu, apaan sih? Semuanya apa sih? Enggak, maksud aku tuh ya udah bebas ambil berapa aja orang aku yang dikasih. Ini buat lu. Nih guys. 48. Udah capek ngomong sama Anin. Aku lebih capek ngomong sama kamu, Al. 48. Gak kelihatan kan kaki aku? Ih, Alia jangan injek-injek dong. Aku aja belum menginjakkan kakiku di kasur loh. Aku udah cuci kaki loh demi nginjek ini. Kamu terus cuci pakai sabun. Tadi kakak mandi ngapain ya? Oke, thank you. Tapi tuh aku belum menyentuh bagian sini. Aku tuh cuma dari tadi di sini-sini doang gara-gara. Guys, apa? Anin itu dari tadi enggak mau ke kasur dia, tapi dia makainya kasur aku mulu, guys. Kayak nyebelin banget. Kasurnya aku, buat diapain sih? Aku menjaga kasur aku. Gak jelas banget. Ini aku kayak tadi tiduran di kasur aku. Bersihan. Terus sekarang nih. Terus juga bersihin. Sekarang dia duduk di kasur aku kayak wah, kasur bersih saya. Suruh diinjak-injak oleh Amya. Makasih Kak ya, syukur. Apaan sih? Aduh. Apaan sih? Ini HP-nya enggak mau dinyalain. Apaan sih? Aduh. Ah, kenapa lucu banget sih yang ini? Aku suka banget yang ini. Coba lihat sini. Enggak mau. Itu coklat gitu. Lihat dong, astagfirullahalazim Alia. Nih. Alia Amanda nih, sini. Gak kelihatan Alia. Nih, dia dapat yang ini. Dia ngambil yang ini. Dia ini juga lucu tapi. Dia warnanya coklat. Warnanya merah.
nih, ini punya kamu samaan tau. Tapi lebih kecil ini. Iya deh. Cobain iya. Kamu coba, enggak coba. Guys, jadi gini loh guys, kenapa aku tuh tidak pernah pakai cincin? Allah maafin banget ya Allah. Udah 4 kali, 3 kali. Mana makannya cincin aku? Cincin Alia guys, aku tuh nggak pernah, pakai cincin, pakai gelang karena kalau aku tuh kekecilan, jadi semua yang ada di tubuhku ini kekecilan, jadi aku ya nggak pernah pakai. Aku pakai cincin. Tadi aku pakai mana? Oh ya, aku punya cincinnya sama ini. Guys, pilihin ya guys, bagusan ini, or yang ini. Itu kayak gambar permen. Wah ini apa lagi guys, ini longgar banget. Ini kecil banget tau Nin. Ini longgar banget. Coba yuk pakein. Sampai kata Alia gini, yaudah pakai di jempol aja, terus aku pakai, aku kasih lihat dia. Terus kalau aku pakai di jempol, ini masih longgar. Tadi cincin aku mana? Terus apalagi kalau aku pakai gelang yang pink, aku enggak. Aku pakai gelangnya Chelsea terus. Eh serius bagus sama mana guys, pink or pilih cap cip cup kembang kucup yang mana yang aku pilih, enggak yang ini. Makasih kak Will padahal kecil banget terus ini doang segini doang. Ini coba kamu pakai dong. Apa sih dia tadi aku udah pakai? Coba. Coba. Kenapa kecil sih, kan? Coba. Ini kecil. Awalnya coba. Nih. Bintang. Terus. Kita kumpulin nih aku. Ini aku mau perkumpulan cincin. Cincin jimat. Mana punya kamu yang smiley face? Apaan sih si pelit banget, paling pengen banget tuh cincinnya diambil. Siapa yang mau diambil cincinnya? Ya kenapa? Kamu kenapa gak mau ngasih cincin itu? Kak? Karena kalau di tangan gak bisa keluar. Iya apaan sih? Alay. Biarin aja. Love, hate? No. No thank you. Bye. Guys, aku pengen. Udah sejam. Kita review tas ini. Aku tuh kesini ke Bali tuh gak bawa tas apa sih namanya, selempang guys. Aku cuma bawa tas ransel dan kayak satu-satunya gitu. So aku membawa dompet, aku membawa jedai atau jepitan sih, ya itu lah ya. Terus kita mau bawa hamburi. Habis itu kita membawa minyak wangi. Habis itu kita membawa apa lagi? Membawa oh, kalian enggak bawa sih. Membawa lipstikan. Udah selesai itu doang guys. Makasih ya. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Udah aku bawa gitu doang guys, aku gak tahu mau bawa apa guys. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Lihat muka bulat ini. Tadi itu sambal ya, udah deh kayaknya. Udah ngasih, udah kan. Udah aja loh. Aku belum beli apa-apa guys dari Bali, makanya aku kayak bingung. Kayak rekomendasi tuh kayak yang dari Bali tuh apaan gitu. Apa sih Anin? Kurang A, bilangnya jangannya banyak. Mereka bilang kayak jangan. Anin, mind you. Main new. Guys, aku bosen guys. Si. Mending kalian nemenin aku bersihin muka. Aku mau ngapain. 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 Aku mau ngapain
Besok Kamis, hah? Kamis apaan deh? Enggak, besok aman ya guys, aku gak ada foto dan TikTok ini. Sok atuh. Ketemu lagi nanti di abad Anin. Ini. Terus kayak apa namanya? Gini ya, kalau misalnya poinnya gini. Saya enggak tahu ID. Gimana sih guys caranya, guys? Diangkat dikit. Ada 3. Enggak bisa. Gak ngerti lah. Lop lop lop. Aku udah enak. Oke. Kamu live sampai jumpa. Sampai sebentar lagi. Sebentar lagi aku juga end live. Guys, soalnya di sini udah jam 12. Udah mau jam 12. Jadi sebentar lagi aku bobo ya. Enggak sih, kita mau bersih-bersih dulu. Habis itu karena kita akan kata kita wae gitu aja sekian dari aku. Terima kasih, bye bye. Apaan tuh? Love 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 love. Aku mau baca dulu podiumnya ya. Mana podium? Dimana sih guys, aku lupa. Di sini. Aku mau baca ke-10 ada Kak Sabil, ke-9 ada Kak Dias, Samiaji. Terima kasih Kak. Ke-8 ada Kak Rian, ke-7 ada Kak Ars suka menabung. Ke-6 ada Kak Arkeologi, ke-5 ada Kak JJ. Halo Kak JJ. Ke-4 ada Kak Groven. Terima kasih Kak. Ke-3 ada Kak Natsir Hadi apa gitu. Nggak ada di sini. Makasih Kak Natsir. Ke-2 ada Kak Wafi. Terima kasih Kak Wafi. Ke-1 ada Kak Rido. Terima kasih ya Kak. Bye-bye semuanya, love you. Thank you sudah menemani aku malam ini. Okay, guys. Okay dong. Iya, di sana kan kita beda 1 jam. Jadi, di sini ya, so harus tidur duluan. Kayak di kalian masih pagi. Masih sore setengah 1 jam lah. Dari aku, jadi aku tidur duluan. Biasanya aku tidurnya pagi ya. Enggak, biasanya aku tuh tidurnya jam 10. Lupa aku. Oke lah guys, bye bye semuanya. Thank you for today. Terima kasih ya sudah menemani aku live idea. Habis itu tadi perform di Bali tadi sore bersama Pokemon yang gemai-gemai itu. Kalian gimana, udah pada beli card belum? Lucu banget tau yang kolaborasi itu sama Batik kayak. Kalian suka Pokemon gak guys? Harus suka sih. Adik kalian ada gak ya sih yang koleksi Pokemon? Kayak Pokemon kan punya card-cardnya gitu kan. Maybe ponakan kalian? Gak tau. Okay, seng, bye-bye. Hah, udah jam 22.55. Oh iya, beres aja, aku lupa, aku kirain udah jam 12. Maci ya. Aku mau juga. Jika hatimu sudah menangis, aku akan datang sebagai pengiyal semuanya. Aku Alia, aku mau pamit ya dari Live ID. Bye bye.